Hai, saya Eben dari ASIS Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan atau mengintegrasikan Swift SuperRack dengan menggunakan Alenian Heat SQ Series. Sebelum kita mengkoneksikan, apa aja sih perangkat-perangkat yang kita butuhkan? Pertama-tama kita mempersiapkan Swift SuperRack yang sudah kita install di komputer. Kemudian kita siapkan Swift Card untuk Alenian Heat. Kemudian kita menggunakan Alenian Heat SQ Series. Dan yang terakhir kita siapkan yaitu servernya. Setelah semua perangkat tersedia, kita akan memulai menyambungkan Swift SuperRack dengan konsol menggunakan kabel CAT6 yang telah memenuhi standar dari Swift. Sambungkan kabel CAT6 dari komputer Anda ke slot SoundGrid 1. Kemudian, sambungkan kabel CAT6 dari server ke slot SoundGrid 2. Selanjutnya, kita akan menambahkan Swift card dari konsol ke dalam inventory SuperRack dengan cara add network device. Secara otomatis Swift card dari mixer SQ akan terbaca di SuperRack. Kemudian kita add. Kita juga akan menambahkan server yang kita gunakan di slot server yang secara otomatis akan terbaca di slotnya. Kemudian kita add. Di channel, kita bisa menggunakan fitur insert untuk mengaktifkan Swift SuperRack. Dengan cara, pilih I/O port, dan tentukan slotnya sebagai send dan return-nya. Di bagian SuperRack, kita bisa routing di rack 1 dengan cara memilih channel, Swift card, dan slot nomor 1 untuk input dan output-nya. Kita juga bisa memilih channel lain dengan slot yang berbeda seperti dari channel 18, pilih insert, pilih I/O port, pilih slot nomor 9 sebagai send, dan pilih slot nomor 9 juga sebagai return-nya. Dan jangan lupa apply. Dan di SuperRack, kita bisa memilih rack manapun seperti rack nomor 9, kemudian pilih channel, Swift card, dan slot nomor 9 sebagai input dan outputnya. Kita juga bisa menambahkan pluginnya sesuai yang kita butuhkan. Dan di setiap rack kita bisa menambahkan hingga 8 plugin slot. Selain di channel input, kita juga bisa menambahkan insert di channel output seperti master, dengan cara memilih insert, pilih I/O port, pilih slot nomor 15, dan pilih slot nomor 16 sebagai send dan return-nya, dan jangan lupa apply. Dan di SuperRack, kita bisa pilih di rack 16, kemudian pilih channel, Swift card, slot 15 dan 16 sebagai input dan output-nya. Dan di plugin, kita bisa menambahkan plugin apapun yang kita butuhkan, seperti EQ, F6, Dynamic, dan kita bisa mengatur sinyal flow yang kita inginkan. Demikian penjelasan dari saya, dan jangan lupa saksikan terus video-video lainnya yang menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan Swift SuperRack dengan menggunakan Yamaha, SSL, dan Midas. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah berikut. Bye!